Okay guys, okay, selamat datang agai video kali tu. Okay, maka ke dijanji aku kemarin, aku rekam agak cerita konten atau ke video ke dekumai one day only Q&A atau ke question and answer. Okay, jadi pemuda yang post bah community YouTube, aku bisa nerima 17 ite tanya dari bala kita pengguna YouTube lah. Jadi aku mampu posting itu bunyi betul lah. Aku dekat agak setiap video by YouTube Wandi Ali QA mana yang aku nyawa soalan kita berbaruh terlegai. Tanya aja apa soalan pasal muzik, lagu, drama, artis WNA, tak apa privacy aku. Okay, kita nyagai soalan keterubah ya. Soalan keterubah dari Halida ya. Saya agak drama baru best muda channel to peminat setia to salam hari urang belawai ente pasal lagu ulih lagu ulih cover lagu ketop dia to kah nyaja ya. Okey, yang pun soalan tadi yang so ia nanya ulih kena cover lagu-lagu terbaru. Okey, cover lagu-lagu terbaru ente bala artis WND pun bisa lah sedai cover latest song. So untuk aku pun aku mau tu cover lagu-lagu lama, lagu-lagu kita iban lama dan cenderung minat aku lebih ngaya lagu-lagu lama. Okay, bisa kak cover lagu baru tapi nak banyak lah, nak seaktif baru bukan. So aku lebih prefer untuk cover lagu-lagu lama. Okay, kita ngagai soalan seterusnya. Hari pengguna YouTube bernama IV Nyala ya. Bila Yus Andrew dengan Nadine Vincent berduet baru? Soalan paling setidik. Okay, bila Yus Andrew dengan Nadine Vincent berduet baru akan datang, ada yang rasa juga bisa nangira yang cover atau ke lagu-lagu Aris Brian tu. Okay, okay, soalan ketiga kita bisa Emilia, Emilia Channel namanya itu. Salam dari Johor, saya minat Kak Madah rindu Kak Madah drama baru rindu medak bala Nadine Yus Ain klien berulai nak rindah nadai kita majak ngansak ke kis kekinsak giga drama baru kita ya, peminat setia hashtag peminat setia WNE ya. Terima kasih, terima kasih. Terus soalan ya. Okay. Okay, seterusnya soalan ke apa tau, soalan ke empat ya. Soalan ke empat kita bisa Cynthia ya. Bila kang agak drama baru kekalkan watak Nadine Ngoyus rindu mendak sebuah bergulai. Yes, top peminta to. So benda to kan dibincangkan baru lah sudah tim drama mampu lalu untuk bisa rezeki sedua yang sedikit bergulai baru lah sedikit bergulai baru untuk drama ya. Okey, soalan seterusnya tak ke saya dari Patricia Richard ya. Dia nanya tak betul-betul soalan tak. Satu, ya, hari ni asal Wandi Ali ya. Kedua, berkenai tak start dengan industri muzik Iban. Ketiga, nama impian Wandi untuk industri muzik lebih agak untuk artis di bawah naungan Wandi Ali Entertainment. Okey, aku nak buat cerita-cerita hari ni penatai asal aku. Okey, aku ada sige di Kenawit, sige asal orang Kenawit ya. Lalu kini tak start main industri muzik Iban. Aku tak start industri betul-betul berminat untuk masuk industri dalam 2010 kot, 2010 kena aku start join bisnes ikut komposer lah, komposer lama. Aku rasa ni pun mention lah yang mau laban mainnya sebab kami aku dah baik sedar MK Syarikat Irama Studio. Kita lepak dia, mendak balas sedar tapi senior yang recording. So banyak aku baru dah ambil sekitar 5 kalau dia nak salah. Banyak lagi yang nak sanggup pada bas MK Studio, serius ni sampai sampai kalah handphone ku banyak. Banyak lagi handphone 3310 lah. Handphone ku banyak tinggal pada dalam bas. Terpaksa gagai kami security sung merah ni ibu. Aku nak ingat tapi aku ingat mua ibu ingat lah. Okay, nama impian one day untuk industri muzik. Okay, pengharap aku untuk industri muzik harap industri muzik kita lebih maju gaya. Kita boleh kurangkan sistem berkelompok. Okay, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kurangkan banyak.
walaupun kita ada oh artis kita perlu bersatu, artis kita ada top bersatu, kayak bisa tonya sebenarnya empat kita bersatu. Bak mata kami impu sebagai penerbit lagu sebenarnya industri music kita bersatu sebenarnya. Ya, agak bisa kelompok tu. So bila kelompok tu nak boleh kelompok artis tu. Okay, jadi kita betul-betul masuk dalam industri music baru kita faham nama tersebut. Okay, so untuk artis bawah naungan One Day Entertainment. Okay, untuk artis bawah naungan aku, sikit besar pengharap pengasidak ya. Aku mengharap ke followers dan peminat-peminat lagu Iban, remak sidak ya pada ya, remak semua lagu-lagu sidak ya. Kita boleh saja selalu nama ada baik sidak ya untuk sidak untuk next single seterusnya. Okay, kita terus lagi soalan seterusnya. Okay, soalan tu dari Steven Belaka. Hai One Day Lain. Minat nak aku ngotin kita. Kena ada mayu tertanya aku bising agak drama baru di Mendis PKP itu. Yep. Mendis PKP itulah kami dekat artis baru angkat drama lah. Okay. Seterusnya kita bisa Jacqueline Katy. Ya. Nadain nemu nama kak tanya. Ya. Terima kak masuk kita angkat drama baru. Ya. Rindu muda drama dari kita hanya aja. Okay. Okay. Tok. Tutup salam cerita tu. Ari Amiko Mio 93. Nama bangsa dek bos. Nah, nama kerja dek sebedau agak pandi alik itu tema. Okay. Aku kita sepiak apa aku bangsa Melanau. Ya, Melanau Daro. Kita sepiak inai aku lepas waktu dia melalui sepiak inai aku. Masa Iban. So, aku mix. So, paham kita. Paham kita tapi aku Iban. Cuma yalah pengharapnya berbeza aje lah. Okay, lalu nama kerja sudah agak WAE. WAE tu Andi Ali Entertainment tu start gagak pada tahun 2017. Kemulai kuari KL, nanya pernah nemu kerja nama aje tak tak sempat sibuk. So kemulai kuari KL nya, aku kerja jadi front desk officer, bah salah sitek lah hotel kemuka bersibuk dia. So mungkin minat udah kurang. So bila banyak melepak ngoko kawan studio main nak, aku terdetik untuk agak membelasi main nak. Kalau aku hari KL sebenarnya first project adalah mengendalikan satu project hari sikap penyanyi berbangsa Bidayu dan main lagi Iban. Lagunya adalah lagu pertama yang aku terbitkan dalam industri muzik. Ngau different yang tu genre muzik yang nak metal rock kah? Kejap lah, progressive metal rock kena. Kita tak tahu baca di YouTube bagi Andy. Lagunya kena kumbai Nua Nak Nemo. Okay, lagunya digagak kumpul ya. Lagu digagak kumpul sedap. Ini bukan saya berdaya, tapi ini nak nanti beriman. Okay, udahnya mereka harinya aku ngumpul-ngumpul sedap penyanyi dari seluruh menua. Penyanyi baru tidak teman-teman yang ada pesta pakan, pesta lima, pesta bintang, pesta bintang, pesta sidu, apa semua kumpul kemarin yang sedantara sedak ya adalah Desmond Leo, Jerry J, sedak harinya adanya bisnis sedak Nathan, sedak Mayan Volhi, sedak yang pernah memenangi banyak pertandingan lah seluruh menua. Banyak baru perform kompilasi termasuk kumpul lah. Okay, sebagai soalan yang seterusnya Ari Eli Bella, bisa jawatan kusul kini, peminat setia atau you all terbaik. Okay, thank you. Okay, soalan seterusnya kita bisa Cliff Richard Jess. Kak tanya, siapa owner sebenar WE dan bila ditubuhkan? Okay, soalan yang hampir sama, tapi kena buat lah. Owner sebenar ya memang aku pun, tapi WNE itu dibuka oleh kami dua kawanku di kami kurang ditubuhkan, diasaskan oleh kami dua ya. Tapi yang menggerakkan sepenuhnya operationnya adalah kumpulah. Kumpulnya di pengurus, kumpulnya di manajer, kumpulnya di penerbit, kumpulnya di komposer, kumpul itu semualah everything. Tapi bisa guide daripada orang-orang lama dalam industri muzik lah. Okay. Ya lalu yang ditubuhkan dalam tahun 2017. Okay. So soalan seterusnya kita bisa Nerio J. Nerio kak nanya Nuan kumandik nanti nyemak aku kat tes suara bahasa pandu aku bertanya ngobiga.
kayaknya soalan. Jadi baru waktu tadi kira apa namanya Madrid nang sih jadi pemerintah makan sebelum lebih saya bucu bisa kayak sedih Madrid. Okay. Pasal soalan tau. Ya kan nanya ke Madrid untuk nyemak aku kat tes suara ke bahasa pandai tu tanya. Okay. Kat tes suara oleh PM aku ba messenger. Okay. Dia nyak baru pernah nombor telefon. So tes suara sama ada nanti maya PKP itu kita boleh tes suara mana aku ngagak video, ngagak setiap video apa saya mengenai WhatsApp je tau ke nanti dah habis PKP lah kita tau ni gak kumpul lah bila kemana kita ni cara tes suara kita. Okay, soalan seterusnya kita bedak soalan dari Cik Puan Anna Adele ya, yang punya nama YouTube. Salam Ari Langkawi ya, bila kan agak BPSA siri kedua kaya mana season kedua kaya mana jalan ceritanya kedak aku lawak dia BPSA season 2 okay, benar dalam perancangan lah laban utanya perlukan budget, utanya perlukan komitmen, perlukan persetujuan ramai ya, tujuan orang-orang dalam BPSA itu lah. So kami akan inform lah. Itu sama aja soalannya hari Floratika Tracy untuk tes suara bagaimana untuk berapa ya, bagaimana proses berapa kunanmu madah berapa. Biasa ya aku ngagak open audition atau ke private audition aja lah. Kita tapi end aku lah. Ini nama Floratika Tracy untuk tes suara. Okey. Kita ngagai ya. Soalan seterusnya. Soalan tu soalan paling maut sekali. Soalan itu berbunyi bakat pada aku bermedia ba Facebook. Oh. Soalan itu nanya udah berbini man. Okey, kita lah. Aku dah janjikan aku akan nyawat ba video kali itu mengenai status. Status aku teng. Okey, aku lebih prefer untuk hidupkan kehidupan pribadi aku lah. Dan beberapa artis aku megak aku sarankan sudah untuk hypekan kehidupan pribadi nama kebuah ya, okay, mereka kebuah lah. Kita nak nemu kemaya kita silap, kita megak nak nemu kemaya kita orang kak ngapak kita nak nemu kemaya orang kak melahirkan kita lepas kita itu not born as a perfect person kena masuk kita deh. So memang kami siap menyilap, kita nak lari pertanyaannya lumrah dunia. So bila aku silap, aku ngai family aku kena kena peramadanya, kena tempias tipan salah aku. Aku muka ngai sidak yang laban bila sidak yang kena tempias. Sebenarnya boleh menyebabkan psikologi. Hanya antara kena peramadanya adalah masalahnya lah, akan jadi isu untuknya. So aku lebih suka untuk hidden, hidekan aku untuk cerita pribadi itu kak kita fokus on my masterpiece, on my career, on my new song, new single ya. Okay, soalan seterusnya dari Nas Erni yang nanya ngadu ke drama baru ke hashtag fans dari Brunei. Okay, terima kasih fans dari Brunei ngadu ke drama baru sehingga bisa lah on the way benar ngadu berudah dalam planning lah tapi lama PKP itu majak kan, so benda ni pasal skip lama lah. Okay, soalan seterusnya dari Billmon the Black. Nanya ya. Hampir sama soalan itu. Boleh agak movie. Tiba-tiba apa ya? Haha, kayak agak cerita panjang agak macam 3 jam maybe tayang ba TV ku ya. Okay. Perspektif ya yang pu to adalah yang pu salah atau ke yang pu cadangan untuk memang besar. Sebenarnya perancangan kami untuk menaskahkan angkat ke naskah kami yang agai layar ke besar kita ke layar perak ke agai film movie ke agai TV ke animanya dalam kami pun benda yang kami tak cuma benda yang tersusun dengan baik atau dibincangkan dengan baik yang mesti bisa kita kerja semua. Okay, untuk soalan yang agak panjang. Okay, aku sebenarnya aku ngau beberapa admin WNI selalu medak pemainnya lah. Pemain itu memang ya sesuai membuat pasal quality video lah. Aku faham maksudnya. Okay,
pengguna YouTube tu namanya Aci San San. Hi Mr. Producer. Sebab aku mendak video ke dihasilkan wan babelah YouTube itu. Rindu aku mendak kita bertunik berbagai. Minat komen dari aku. Harap ke music video atau ke video bukai keluaran dari company kita udah berkualiti lagi. Maksud aku dari segi skill shooting dan editing. Harap aku bisa improvement. Udah tu lah. By the way, aku support kita. Love, salam saya oleh aku. Okay. Kami kaya big production. Tapi ni okey lah, San. Untuk kami nak menghasilkan sesuatu yang mana di mana. Yalah. Nanti lama tu, kami nak kalah nyawat komen kita mengenai cadangan tu. Okay, kami nak macam. Kami macam. Cuma kami jenis yang ngai bertimbang. Ngai berdebat mengenai benarnya. So biar kami take note je. So biar kami repair benarnya untuk the next project kami ada mana-mana. Bagi aku pun personal, video tu adalah asana campur lah. Video tu adalah the second thing ya dalam pengeluaran lagu. Yang penting dia empu quality lagu, quality lagu, quality penulisan lirik, dia empu lagunya boleh narik minat orang kenal. Okay? Baru dia fikir mengenai video. Okay? Laban dalam production kami dia tahu seriously memang jujur lah, memang aku bagi mereka semua kerja ya. Tapi saya ajak biasa setiap tim senior yang terlibat untuk menapis pengumpulan itu mengenainya. So biasa team management yang sudah diadu untuk sama terlibat dengan aku mengadu ke pengurusan lah. So ada segi kerja belakang tadi, bakal editing, bakal mixing, mastering, audio work, recording dengan shooting, semuanya adalah editing, semuanya itu bagian tunggak utama. So untuk shooting bisa kita terlibat bakal you, seorang belakang tadi, bakal ada Nadin, serta antara yang terlibat dalam shooting lah. Sama ada yang vlog, video, atau drama biasa ya you selalu akan terlibat untuk mengendalikan drama. So, kami akan naklah namanya improve dari masa ke masa. Benarnya not a big issue bagi kami. Kami nak cara, kami tak nak, cuma kami nak lima. Okay, soalan seterusnya. Kita ingin buat soalan sekitar hari. Okay, ini aja langkah kita tahu. Ya. Terima kasih guys semua kita sudah mulai soalan, kita sudah mengajukan soalan drop your comment. Ya.